hati baru. Iya. Sebenarnya orang-orang leluhur kita ketika membuat pusat pemerintahan itu kan sebisa mungkin menghubungkan empat unsur: gunung, hutan, sungai, laut. Jadi seperti sampai sekarang misalnya Jogja, Yogyakarta, Hadiningrat. Ini gunung, hutan, sungai. Sungainya ada 7 atau 9? 7 masyarakat. Semua mengalir ke selatan, ke laut. Orang modern ini mengabaikan ini semua. Sungai terabaikan, hutan terabaikan, laut terabaikan. Coba juga gunung, hutan, sungai. Peradaban-peradaban besar di dunia ini mesti lahir di sekitar sungai besar. Ya, Indus, Nil, Gangga. Kening, apa? Sungai Buangku, Bengawan Solo, Berantas, Kutai. Nah, semakin modern sungai tinggal, semakin tidak mudah. Sekilangan tebing, hancur. Sekarang tebingnya saya punya sungai sekarang ini. Juga sama ini hancur kok. Sdw mbak saya proyek sub akhir zaman sungai-sungai akan kehilangan gedung. Iya, nggak gedung lagi tempat air kan gedung yang terdalam yang makin kecil karena ada arusnya sungai. Nah, itu gedung taruhan gedung baru sekarang banyak sungai-sungai nggak ada gedung. Ada gedung, sungai Panyurin. Nah, situ banyak ikannya. Tempat tidak mandi. Normal itu. Sekarang ikan kan tidak ada. Karena sungainya sudah tercemar. Hancur. Karena tidak berdawa. Banyak yang